Habis semua. Dia dah tahu dah ni. Nampak? Ha. Dia dah bau ni. Bisinglah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay guys, so hari tu saya ada buat video tentang produk Misha. Saya beli Kibbles. So dekat tempat yang sama juga saya telah beli makanan kucing wet food, jenis wet food. So hari ni saya nak buat review dan saya nak tunjuk saya bagi makan dekat 10 ekor anak-anak bulu saya. So ini saya beli satu carton. Okay, brand Misha, satu carton. Dalam kotak ni 400 gram kali dengan 24 tin. Okay, saya pilih jenama ni sebab jenama ni kurang jelly dalam dia. Kalau produk lain saya tak tahu, tapi ada sesetengah produk dekat pasaran dia memang ada banyak jelly kat dalam. So isi dia kurang. So sebab saya nak jaga kesihatan anak-anak bulu saya, saya nak bagi yang terbaik untuk diorang dengan harga yang murah, dengan kualiti yang tinggi. So saya pilih jenama Misha. Okay, so hari ni saya nak buat review, saya nak tunjukkan macam mana makanan wet food ni. Okay, so bentuk dia macam ni, bentuk dia macam ni wet food ni. So satu tin ni berat dia 400 gram. Okay, so dalam satu carton ada 24 tin. Okay, nak tengok macam mana reaksi diorang bila saya buka tin ni. Okay, jom kita tengok. Okay guys, so sekarang saya nak buka. Kita tengok reaksi diorang tu. Diorang dah ada yang faham ni sebenarnya ni. Diorang dah ada yang faham ni. Sebab, satu diorang dah nampak dulang. Satu diorang dah nampak dulang. Diorang memang semua akan makan beramai-ramai dengan dulang ni. So, saya buka tengok. Sebab kucing ni, dari bau dia kuat. Dia boleh rasa dia baru ni. Ha, nampak? Nampak? Jom, nampak? Nampak tak? Cuba tengok. Tengok dia orang macam mana. Ha, nampak? Dia dah tahu. Habis semua. Dia dah tahu dah ni. Nampak? Ha, dia dah bau ni. Bising lah. Nak wet food? Anak-anak ayah nak wet food? Ha? Anak-anak ayah nak wet food? Anak-anak ayah nak wet food dah? Okey, anak-anak ayah nak wet food dah. Okey. Sabar ya. Sabar ya. Sekejap ya, ayah keluarkan ibu. Ya, tahu-tahu. Sabar. Sabar ya. Nak makan? Okey, buka lagi satu sekejap. Okey, buka lagi satu. Kenapa? Oh, ini tak sini. Okey, kita buka dua tin lah. Okey, dia memang ada jelly juga, tapi jelly dia tak banyak tau. Kalau sesetengah produk, dia lebih banyak jelly daripada isi dia. Ha, memang ada jelly ni juga tapi tak banyak. Itu yang saya pilih produk ni. Okey. So diorang dah bising lah, diorang dah minta makan sekarang ni. Sebelum tu kita kena hancurkan dulu. Ya sayang. Nak makan? Sekejap ya. Sekejap ya, ayah hancurkan dulu ya. Okey. Ya faham-faham nak makan. Dah lapar. Sabar ya, sekejap ya. Nak hancur-hancurkan dulu. Kalau tak nanti ya, ada yang masuk ke tengah-tengah juga. Lepas tu kita ketepikan. Kita ketepikan macam ni. Biar ada orang boleh makan dekat tepi-tepi ni. Kalau tak nanti ada yang masuk ke dalam juga. Okay. Okey, dalam macam ni. Okey.
Ha, mari sini sayang. Terus mari sini semua. Mari makan. Sini. Sini sikit. Ha, sini sikit. Sini sikit. Mek, Mael, Milo, Michi, Miko, Manis, Moyen, Mochi, Manja ni. Michiko, Manja. Hai. Manja ni yang nombor satu, paling tua sekali. Yang manja ni saya ambil dekat 99. Dia first kali kucing yang saya adopt dan bela. Okay. Mek, Milo dengan Mochi adik-beradik. Yang ni Mael. Mael saya ambil dekat tempat kerja saya kilang. Okay, yang Michi dengan Michiko adik-beradik. Yang Miko ni saya ambil dekat hostel pekerja. Okay. Yang ni Manis. Manis saya jumpa dekat, saya adopt dia dekat depan KFC. Okay. Yang bongsu sekali Moyen. Moyen yang last sekali saya adopt. Saya jumpa dia dekat kedai runcit. Kedai runcit eh. Tapi nampak semua macam sama besar kan? Sebab apa? Sebab cara pemakanan diorang kita bagi semua sama. Jadi dia besar sama je, walaupun dia dia yang paling bongsu tapi lebih kurang je saiz badan semua. Kalau anda nak cuba produk ni, anda boleh dapatkan terus pergi kat Visa Official Shop dekat sebelah GM. So pada video saya sebelum ni saya ada review tempat dia, dia punya kedai dekat mana. So ataupun anda boleh hubungi diorang nanti dekat bahagian description, saya akan letak nombor telefon diorang. Anda boleh call dulu untuk tanya ada stok ke tak ada stok. Okay. So better anda, dia ada dua cara, boleh beli dari dalam online ataupun beli direct ke sana. Saya suggestkan anda pergi direct ke sana sebab lebih murah daripada anda beli ke online. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like and share video ini sekiranya memberi manfaat kepada anda. Dan yang paling penting sekali guys, jangan lupa subscribe. Sebab subscribe itu bak kata orang Indonesia, gratis. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.